Semasa PDPC saya banyak menerapkan nilai inovasi daya cipta dan ihsan belas kasihan. Saya mementingkan pembelajaran yang menyeronokkan dan berimpak tinggi. Semasa PDPC berlangsung, berlakunya pembelajaran secara aktif. Ini menjimatkan masa proses pembelajaran. Pembelajaran juga berpusatkan murid. Aktiviti hands-on paling digemari oleh saya. Murid saya bebas berkarya, mencipta dan berinovasi. Saya menerapkan unsur 5E, 6C, KBAT dan PAK21. Penggunaan bahan maujud juga sangat membantu murid memahami objektif pembelajaran. Dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Waktu tempatan 9 pagi hari Isnin, 25 Julai dan suhu 28 darjah Celsius. Tadi sebersedikit tentang diri beliau, Cikgu Nurul Ilani binti Ilham. Semoga ada rezeki bergelar sebagai Edufluencer 3.0. Akhir kata, semalam adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok adalah harapan.